menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara pembukaan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak angkatan 83 tahun anggaran 2024 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, yang kami hormati Sekretaris Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung atau yang mewakili Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung atau yang mewakili Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan atau yang mewakili Kepala Biro Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara atau yang mewakili pimpinan tinggi pratama di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, Sekretaris
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau yang mewakili, serta para undangan dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga kita diperkenankan berkumpul pada acara pembukaan ini dalam keadaan sehat walafiat. Agar acara dapat berjalan dengan lancar, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Hadi Yusuf. Disilakan. Doa akan dipimpin secara agama Islam. Bagi yang beragama lainnya, diperkenankan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan atas limpahan rahmat-Mu. Pagi ini kami dapat melaksanakan pembukaan latihan terpadu sistem peradilan pidana anak angkatan 83 tahun anggaran 2024. Semoga kegiatan yang kami laksanakan ini senantiasa dalam bimbingan, lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dalam mengikuti pelatihan ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, sehatkanlah kami, sehatkan keluarga kami, mudahkanlah urusan kami, dan jadikan kami dan keluarga kami orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan penyelenggaraan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak angkatan 83 tahun anggaran 2024 oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan kepada Ibu Morina Harahap, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan tinggi Malaysia, Kepala BPSDM Hukum dan HAM Bapak Iwan Kurniawan, yang kami hormati para pimpinan tinggi pertama di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM yang pada hari ini hadir Bapak Sesmadan, Bapak Hila dan Kapus Kumham Pak Pramuji, yang kami hormati para tamu undangan, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang mewakili, Kepala Biro Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sekretaris Badan Tindak Kejaksaan Republik Indonesia, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan di
Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sosial Marga Guna Jakarta, dan Sekretaris Jenderal DPM Pradi, serta rekan-rekan fungsional media, fungsional muda dan pelaksana di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, dan yang saya banggakan, peserta pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya angkatan 83 yang sangat berbahagia pada hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga pada hari yang sejuk ini, yang berbahagia ini, kita masih diberi kesempatan, keselamatan untuk bersama-sama mengikuti acara pembukaan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya angkatan 83 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2020. Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan HAM yang kami hormati, perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan singkat persiapan pelaksanaan pelatihan terpadu SPPA, yaitu dasar pelaksanaan surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang peta jalan penilaian kompetensi dan pelatihan bidang hukum dan HAM tahun 2024 sampai dengan 2029. Surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM tentang penetapan jenis penilaian kompetensi dan pelatihan tahun anggaran 2024. Surat keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan HAM tentang penetapan penyelenggara, kurikulum, penceramah, tenaga pengajar, dan pembimbing pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait angkatan 83 tahun anggaran 2024, dan surat keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan HAM tentang penetapan peserta pelatihan terpadu SPPA angkatan 83. Tujuan daripada pelatihan ini tentunya untuk mendapatkan persamaan persepsi dan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum mengenai sistem peradilan pidana anak sebagaimana amanat undang-undang serta meningkatkan pengetahuan pemahaman aparat penegak hukum tentang sistem peradilan pidana anak. Terkait kurikulum, mata diklat pelatihan terpadu SPPA ini terbagi menjadi tiga kelompok pembelajaran, yaitu kelompok pembelajaran dasar, kelompok pembelajaran inti, dan kelompok pembelajaran penunjang. Kelompok pembelajaran inti terbagi menjadi 18 materi dengan total sebanyak 121 JP, di mana seluruh kelompok pembelajaran dilaksanakan dalam waktu 15 hari. Tenaga pengajar, narasumber, penceramah pada pelatihan terpadu SPPA ini adalah para pejabat internal maupun eksternal Kemenkumham, pakar, praktisi, akademisi, serta widyaiswara dan dosen dari BPSDM Hukum dan HAM. Jumlah pelatihan terpadu SPPA ini angkatan 83 sebanyak 30 orang yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 8 orang, Bapak, Kejaksaan Agung sebanyak 5, Kepolisian sebanyak 5 orang juga, Mahkamah Agung sebanyak 2 orang, Perhimpunan Advokat Indonesia sebanyak 5 orang. Pada pembukaan ini telah hadir lengkap 30 orang peserta dan kami informasikan Pak Kabadan bahwa
pada penyelenggaraan saat ini Mahkamah Agung hanya mengirim 2 orang peserta sehingga yang 3 lagi penggantinya berasal dari Kementerian Hukum dan HAM. Demikian laporan persiapan pelaksanaan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya Angkatan 83. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi lainnya Angkatan 83 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Sadhya. Penyematan tanda peserta kepada perwakilan peserta Bapak Muhammad Kazamuli Lota dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Ibu Yola Nur Hasanah dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dimohon menuju ke tempat yang telah disediakan. Mohon berkenan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM didampingi Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan menyematkan tanda peserta. Mohon berkenan pimpinan tinggi kembali ke tempat semula. Kepada peserta dimohon kembali ke tempat semula. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM sekaligus membuka dengan resmi Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Angkatan 83 Tahun Anggaran 2024. Kepada yang terhormat Bapak Iwan Kurniawan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata saya harus pakai alat bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, tamu kita dari Mahkamah Agung diwakili oleh Bapak Teguh Seriawan. Beliau adalah Kepala Bagian Keuangan di Klatkum Bil. Kemudian hadir bersama beliau juga Pak Gusti Lanang, ya, terima kasih sudah hadir Bapak. Beliau kami program evaluasi hukum dan pengadilan, peradilan. Kemudian hadir bersama kita juga dari Kejaksaan. Mohon maaf Bapak, saya tidak bisa menyapa Bapak. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kemudian Ibu Dian Frisnale. Sama Bapak, maaf. Kemudian hadir bersama kita Ibu
Kombes Bu Yuni, sapaan Ibu barangkali ya, Bu Yuni Herawati, Bu Herawati, tutor utama Lemdik Polri. Kemudian hadir juga bersama kita di sini, tentu saja wakil dari instansi teknis lain, dari Perhati. Kemudian yang saya hormati Bapak Sekretaris BPSDM, terima kasih Bapak Kapus Pungham, Bu Morina, Sahibul Hajar, Kapus Tekim, hadir juga di sini yang mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Bu Yuni, terima kasih Bu Yuni. Dan para pejabat administrator, fungsional di lingkungan penyelenggara pendidikan. Kemudian tentu saja para peserta pendidikan dan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak angkatan ke-83 yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama tentu marilah kita sekali lagi mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat, hidayah, inayah, kasih dan sayangnya. Hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul hadir pada acara pembukaan kegiatan pelatihan terpadu SPPA angkatan ke-83. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari ketiga kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka tepat kiranya apabila kesempatan awal ini saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang melaksanakannya. Bapak Ibu sekalian, kalau dari hitungan penyelenggaraan kegiatan pelatihan ini sudah ke-83. Dan kalau ditarik, dibagi 83 dalam penyelenggaraan tahunan, setidaknya kegiatan ini sudah kita laksanakan mulai 2013. Nah, sudah kita bayangkan. Dan alumni yang sudah kita hasilkan lebih kurang 2.600 lebih. Ya, sudah banyak. Gitu ya. Apalagi beberapa instansi penegak hukum lain juga menyelenggarakan pelatihan yang sama. Seperti kemarin, Kejaksaan Agung sudah menyelenggarakan pelatihan dan kami diundang hadir pada acara pembukaan dan penutupannya. Kemudian Mahkamah Agung juga sudah bersiap-siap untuk menyelenggarakan. Bapak Ibu sekalian, hal ini tentu didasari pada apa sih yang mau kita urusin, sepenting apa sistem peradilan pidana anak, kenapa ada pengaturan-pengaturan yang khusus sampai kepada penanganan, ya, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, kemudian pelaksanaan pembinaannya di lembaga pemasyarakatannya pun khusus untuk anak. Dan namanya pun berbeda, bukan lembaga pemasyarakatan, tapi lembaga pembinaan khusus anak. Ya, nomenklaturnya berbeda. Bapak Ibu sekalian, tiap hari kita disuguhi berita melalui media, baik yang bisa kita saksikan melalui layar kaca, media online maupun media cetak lain, bagaimana anak-anak berhadapan dengan hukum. Ya. Bagaimana anak-anak berhadapan dengan hukum. Ketika ada istilah anak-anak berhadapan dengan hukum, maka anak ditempatkan pada posisi sebagai pelaku. Tapi tidak saja anak itu dalam konsep peradilan pidana menjadi pelaku, tetapi juga menjadi korban. Oleh karena itu, negara harus hadir. Ya. Karena kalau kita menjadikan referensi usia anak, maka rentang waktu
ya, dari usianya menghadapi peristiwa pidana sampai sisa usia itu masih sangat panjang. Ya. Kalau anak dikualifikasi dalam perdata 21 tahun, kemudian dalam konsep peradilan pidana bisa 18 tahun, maka kita bisa bayangkan ketika dia dijatuhi pidana sampai usia itu, kemudian dengan rata-rata usia hidup di Indonesia masih berapa puluh tahun lah yang harus dihadapi. Ya. Apa yang ada kemudian di hadapannya? Di samping menjalani proses tata peradilan pidana, dia harus menjalani pembinaan kalau kemudian dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman, ya, pembinaan. Kemudian bagaimana stigma yang melekat pada diri ketika dia selesai menjalani pidana. Dan itu akan dia hadapi dan dia harus alami sampai batas usianya masing-masing. Jadi kalau sampai 18 atau misalnya 14 saja dibina 2-3 tahun kemudian menjalankan kehidupannya, masa depannya bisa kita bayangkan. Oleh karena itu negara perlu konsep pembinaan itu hanya menghilangkan kemerdekaan bergerak, tetapi hak lainnya itu tetap harus mereka peroleh. Oleh karena itu dalam konsep penjatuhan pidana kepada anak yang bermasalah dengan hukum, yang terutama sekali dikedepankan adalah konsep yang akan kita pelajari, bagaimana restoratif justice. Ya, itu saya kira yang paling penting menjadi dasar bagi kita untuk memulai proses melakukan atau menerapkan tata peradilan pidana pada anak berhadapan. Konsep utamanya adalah restorative justice, keadilan yang bermanfaat untuk semua. Keadilan yang bermanfaat, kalau kita bicara konsep hukum, maka ada kepastian hukum terjaga di sana. Kemudian rasa keadilan masyarakat terpenuhi di sana. Dan manfaat dari pidana yang dijatuhkan itu dirasa oleh semua. Ya. Oleh semua, karena penjatuhan itu tidak dasarkan pada hanya balas dendam, hanya kepada pembalasan yang harus diberikan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi apa manfaat kemudian akan diperoleh. Karena penjatuhan pidana kepada anak sejatinya adalah bagaimana pembinaan yang akan diberikan kepada mereka. Ya. Dalam pelaksanaan pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak, maka aspek pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana pendidikan formalnya tetap dapat diperoleh. Ya. Kita bisa membayangkan betapa tertinggalnya mereka, betapa terbelakangnya mereka, betapa berat beban hidup yang harus dihadapi ketika hak dasar dari pendidikan formal saja sudah tidak bisa diperoleh. Seperti apa masa depan? Nah, oleh karena itu, saya kira konsep restorative justice mari kita pelajari itu dari seluruh aspek, dari seluruh tingkatan, mulai dari proses penyidikan sampai kepada pembinaannya di lembaga pemasyarakatan atau di lembaga pendidikan khusus anak. Penyidik harus sensitif terhadap restorative justice. Penuntut umum juga harus sensitif terhadap restoratif justice. Pidana yang dijatuhkan pun harus berprinsip restoratif justice. Ya. Sehingga pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan anak itu sudah tinggal meneruskan saja dari konsep-konsep yang sudah dan prinsip-prinsip yang sudah dilaksanakan. Nah, di samping itu penegakan hukum di kita, kalau kita lihat angka-angka kriminalitas sudah luar biasa, saya kira mungkin pendekatan diversi pun dalam setiap tingkatan penerapan tata peradilan pidana itu juga harus menjadi perhatian.
Bagaimana diversi misalnya terhadap anak berhadapan dengan hukum? Disejalankan dengan restoratif justice. Ini saya kira konsep-konsep pemikiran-pemikiran hukum. Kalau kita ingin hukum itu memiliki kepastian, hukum itu memberikan rasa keadilan, dan hukum itu bermanfaat untuk semua. Ya. Saya kira itu substansi yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kemudian yang lain-lain tentu ini berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan. Ya, lebih kurang dua minggu Bapak Ibu ya akan berada di sini. Jadi inilah BPSDM kami. Kalau bangun tidur di sini Pak, suara burung itu terdengar merdu di samping suara gerak kaki taruna yang berolahraga pagi. Ya. Nah Bapak Ibu, tentu beberapa penyesuaian harus dilakukan, ya, terutama bagi Bapak Ibu yang tidak menjalankan ibadah puasa. Saya kira kami sudah menyiapkan yang seharusnya Bapak Ibu dapatkan, ya, berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan. Kami punya sarana olahraga luar biasa luasnya, Bu Herawati. Area kami ini 10 hektar. Jadi kalau lari saja, pagi jalan deh, jangan lari. 5 putaran saja sudah hampir 6 kilo. Ya, lumayan untuk menjaga kebugaran. Silakan juga dipergunakan lapangan tenis. Kalau yang punya minat itu. Ya, misalnya sambil ngabuburit begitu, menunggu waktu berbuka. Silakan dipergunakan. Pak, saya tidak bawa rakyat, saya siapkan nanti. Ya. Maksudnya dipinjam. Ya. Saya kira itu, ya, selamat mengikuti kegiatan pelatihan. Ya, terlalu ilmi, ya. Menimba ilmu, jadi lakukan ini dengan ikhlas. Ada satu sebetulnya yang berkaitan dengan bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Ya. Nah ini saya ingin kaitkan satu lagi lah, ini mumpung bulan suci Ramadan ini, kultum tambahan ini. Ya. Kita sedang belajar, kita sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bekerja, belajar dalam konsep Islam, dijelaskan setidaknya ada 4 surat yang menyatakan bahwa bekerja dan belajar itu adalah ibadah. Tapi bekerja dan beribadah seperti apa? Bekerja yang atau belajar seperti apa yang punya nilai ibadah? Nah, dalam sebuah literatur dijelaskan ada 4 syarat. Kalau belajar itu ingin juga mendapatkan kualifikasi sebagai ibadah. Yang pertama, ketika setelah sholat subuh mau berangkat mengikuti diklat, niatkan pelatihan saya ini adalah ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gunakan cara yang benar. Cara yang benar, ya patuhi jadwalnya. Ikuti tugas-tugas yang diberikan, kerjakan tugas-tugas yang diberikan. Maka insya Allah, pelatihan ini menjadi ibadah. Kemudian yang ketiga, ini lebih dalam. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau mungkin,
berjamaah. Dan yang terakhir, ilmu yang diperoleh niatkan untuk beramal. Ya. Saya kira itu empat hal. Insya Allah, janji Allah dapat bisa kita jemput bahwa belajar ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan itu bernilai ibadah dan pahalanya akan dilipat gandakan, insya Allah. Ya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan tersampaikan. Dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak angkatan ke-83 dengan metode klasikal tahun anggaran 2024. Dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Hadirin yang berbahagia, dengan telah dibukanya kegiatan ini secara resmi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak tahun angkatan 83 tahun anggaran 2024. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedikasi, inovasi yang tiada henti, demi mewujudkan birokrasi bersih dan tulus melayani. Menjadi jati diri, disiplin melangkah, selalu menjaga sinergi demi mencapai kinerja tertinggi dalam modernisasi pelayanan hukum dan ham. Indonesia maju bersama BPS.